Aksi tawuran dua kelompok warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dengan warga Manggarai, Jakarta Selatan pecah di area perlintasan kereta stasiun Manggarai. Akibatnya jadwal kereta ke sejumlah tujuan terganggu. Dua kelompok warga dari Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dengan Manggarai, Jakarta Selatan saling serang menggunakan batu dan petasan di jalur perlintasan kereta stasiun Manggarai Selasa sore. Akibatnya, sejumlah kereta komuter lain tertahan di peron stasiun lantaran area rel dipenuhi dua kelompok warga yang bertikai. Sebelumnya, aksi tawuran sempat terjadi di Jalan Sultan Agung pada Selasa petang. Setelah berhasil dibubarkan polisi, tawuran kembali terjadi dengan berpindah lokasi ke jalur perlintasan stasiun Manggarai. Polisi yang tiba di lokasi segera melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa yang terkonsentrasi di area rel kereta. Warga pun segera membubarkan diri dan kembali ke wilayahnya masing-masing. Usai membubarkan kedua kubu warga, perjalanan kereta komuter lain pun kembali normal. Usai membubarkan massa, polisi juga melakukan sweeping ke pemukiman warga Menteng Tenggulun untuk mencari para pelaku tawuran. Satu pria yang diduga peserta tawuran diamankan dan digelandang ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan.